Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sport MMA, channel yang membahas dan mengulas kabar-kabar terbaru terupdate seputar dunia MMA khususnya UFC. Mantan petarung Khael Sonnen mencoba menelaah maksud dari Khabib yang meragukan Oliveira bakal hadir di UFC 280 pada 22 Oktober mendatang di Abu Dhabi. Khabib baru-baru ini memberikan sebuah pernyataan mengejutkan mengenai UFC 280. Menurutnya, skenario pertarungan yang telah disusun oleh UFC tersebut tidak akan berjalan. Hal ini karena Khabib meyakini jika Charles Oliveira begitu takut untuk meladeni Islam Makhachev. Dengan demikian, Oliveira bakal kabur dari duel perebutan sabuk juara di kelasnya tersebut. Benil Darius akan menjadi petarung pengganti sekaligus lawan bagi Islam Makhachev. Menurut Khael Sonnen, pernyataan dari Khabib ini semata-mata hanyalah berusaha untuk mengintimidasi Dubrong. Khabib sejatinya hanya ingin memberikan tambahan tekanan bagi Charles Oliveira supaya dia benar-benar hadir di pertarungan tersebut. Pada pertarungan terakhirnya, Oliveira hampir gagal tampil dikarenakan kelebihan berat badan. Dan jika hal itu terjadi lagi di UFC 280, maka posisi Oliveira mungkin saja akan diganti oleh Benil Darius. Semua yang dilakukan oleh Khabib adalah memberikan tekanan pada Charles, begitu diungkap oleh Khael Sonnen. Dia mencoba memengaruhi penyelenggara pertarungan. Tetapi, di samping itu, dia memberikan tekanan pada Oliveira untuk memastikan diri mentas pada UFC 280 tersebut. Dia menekan Charles untuk memastikan bisa mencapai batas berat badan. Memastikan dia benar-benar bisa bertarung dengan Islam Makhachev. Kegagalan Oliveira menurunkan berat badan di UFC 274 berakibat fatal. Sabuk juara yang sedang dipegangnya harus dilucuti sebelum duel berlangsung melawan Justin Gaethje. Oliveira tetap bisa bertarung, tetapi dia tidak dapat menjadi juara. Dan setelah berhasil mengalahkan Gaethje, Charles Oliveira pun hanya menjadi penantang peringkat pertama. Kabarnya, pernyataan dari Khabib itu juga membuat UFC bergegas bertindak. Ada pernyataan terbaru dari Benil Darius yang mengatakan jika manajernya telah dihubungi untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk tersebut. Jagoan berdarah Iran itu disiapkan untuk menjadi petarung pengganti. Jika salah satu dari Charles Oliveira dan Islam Makhachev tidak bisa tampil, kondisi ini akan menjadi hal buruk, terutama bagi penggemar UFC. Pasalnya, duel besar dari dua monster grappling kelas ringan UFC itu sudah sangat ditunggu-tunggu sejak lama. Charles Oliveira telah menang 11 kali, beruntun dengan mencatatkan rekor total 33 kali menang, 8 kalah, dan 1 no contest. Dan sementara di pihak Islam Makhachev sendiri juga begitu digdaya setelah memetik 10 kemenangan beruntunnya dengan total rekor 22 kali menang dan 1 kali kalah.